kesempatan. Aku anak Indonesia. Yeay! Sehat dan tolong. Halo keker, balik lagi kita di channel terbaik kita ya, channel terhis, terhits, kedama, kedasama. Anjay, ngomong apa ini? Udahlah, kita balik lagi di channel terbaik kita ya, channel Sebastian. Dan seperti biasa kita akan reaction lagi hari ini, reaction tekan kalian di Instagram seperti biasa. Lagi-lagi pasti garing, tekan kalian pasti garing. Oke, gak jelas oke, sudah mulai gak jelas dan ngomongnya acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Ngawur acu tak acu. Udahlah, kita langsung saja reaction. Video pertama, gak usah banyak bacor. Kalau kalian komen gak ada intro gitar, oke, gitarnya lagi dipinjam, jadi gak bisa main gitar dulu. Gitar listriknya gak bisa dipakai karena colokannya juga dipinjam. Oke, semua dipinjam. Pinjam semua. Langsung saja kita lihat video pertama dari tekan kalian yang tercinta gitu kan. Semoga aja lucu. Video pertama, solawat sambil olahraga. Ini no comment kita ya kalau hal kayak gitu. Bisa gitu ya bocah-bocah. Ini dari gambarnya udah percintaan bocah-bocah gitu kan. Bocah-bocah yang belum sunat gitu kan, masih takut sama gunting. Astaga. Mendingan sunat dulu lah ya, sunat dulu yang bener kan. Kencingnya udah lurus gitu. Kalau belum lurus kencing di tembok tuh bisa lurus. Oh cuman adonan. Maksudnya apa nih? Kenapa sangat mengganggu sekali ya? Empuk banget. Jadi pengen. Maksudnya pengen ngadon gitu, ngadonan gitu. Ngerti lagi, ada-ada aja kalian ngetek ini. Namanya anjing. Ini gak ngomong jorok ya. Ini baca nih. Namanya anjing gimana lagi. Ya seperti itulah ya. Anjing memang anjing. Ya ini karena anjing. Bukan mister ngomong anjing. Tapi ini anjing. Mood cewek. Kenapa geli liatnya ya? Mungkin ini boneka yang langka gitu kan. Boneka yang mood banget liatnya. Oke next lah. Ngerti lagi kali ngetek ini. Sangat benar. Alasan perempuan betah sendiri di rumah. Suka rebahan. Banyak makanan. Nonton dot drakor. Punya mic buat nyanyi. Ya mic nyanyi ya. Untuk mulut. Mulut atah maksudnya, bukan mulut lain. Ntar kalian mikir mulut lain lagi. Next. Duar, caption duar-duar doang. Astop, anjay Thor. Mengapa kalian memberikan sesuatu meme yang hobi banget ngagitin gitu? Kan jantung istri kaget. Ih, lebay banget. Udah deh, next. Jijik jadinya. Di Agoda kami menyebutnya base camp. Bener-bener cringe. Maksudnya apa? Gak ngerti mister. Oh ini razia. Razia knalpot gitu. Makanya kalian jangan pakai knalpot. Knalpot yang sangat bising ya. Mengganggu yang ber. Ber. Itu kan mengganggu sekali. Kenapa? Tolonglah ya. Cewek mana yang enggak mau dijemput pakai ini? Gua nemu motor Anggora. Nih lu mau lihat kan motor Anggora? Bang, asik. Anggora ya, Bang. Gua nemu motor. No comment ya. Kenapa motor udah bagus-bagus, profesor udah sampai gundul ya?
udah sampai gundul kepalanya mikirin desain untuk motor tadi, tapi dimodif kayak gitu. Kenapa kalian tidak menghargai profesor itu? Knoker yang seperti itu ya. Ban udah bagus, udah stabil, dikecilin. Motornya gak ada bulu, tiba-tiba jadi ada bulu. Lama-lama profesor menangis melihat itu. Profesor untuk buat motor ya, menangis dia. Ngerti lagi kalian. Kok jadi gemes gitu ya? Cimoy dan Ros. Seralah kalian ya, pendapat sendiri. Ngapa bisa jadi gemes? Bodoh amat mau lihat itu. Ikan teri pakai saus. Iri bilang bos. Sangat mengganggu. Pantun mengganggu. Sakit yang ah. Ih, sakit. Ini kenapa jadi gay gini? Sakit dibilangin ah. Ngerti bang. Ih, sakit. Heran dah. Tolong ya. Rambut kalian tuh udah mengganggu sekali. Kalian malah buat-buat. Jamet, spesies jamet, tolong ya. Kurangin buat-buat kayak gitu. Rambut kalian sudah mengganggu. Dan kalian buat karya seperti ini. Aduh, gak ngerti. Next. Tidak ada yang lucu. Yang adanya aneh-aneh semua hari ini. Mereka paling gak bisa lihat orang lain bahagia. Katakan putus, anjay. Ini acara yang paling aneh menurut Mister ya. Katakan putus. Mereka senang berarti orang ngomongin putus. Sumpah deh. Meskipun ini settingan tapi sangat aneh lah. Untung acara udah gak ada ya. Sangat mengganggu. Next. Rasanya kayak meninggal. Kata apa lagi yang sering keluar dari lidah selebgram? Kita lihat. Ha. Ha. Hmm. Sumpah rasanya kayak mau meninggal. Ini rasanya kayak mau meninggal. Kemarin Mister melihat Tanboy Kun. Sekarang Mister melihat Tanboy Kon, ya. Sangat mengganggu. Kasih paham, Mas. Sangat menjijikkan ya. Kenapa? Lo bagian yang mana? HP orang miskin. Terserah ya, HP merek-merek itu mau dibilang HP kentang apa enggak. Kalau orang miskin, orang enggak mampu, enggak bisa beli HP lo. Kalian bersyukur ya. Mau HP Xiaomi, mau HP apa, mau HP kentang, yang penting kalian udah punya HP itu bersyukur. Kunci kita nikmat di dunia ini adalah bersyukur. Kalau kalian tidak bersyukur juga, meskipun kalian sekaya Fir'aun juga, tapi kalau kalian tidak bersyukur, hidup kalian akan tidak tenang. Knoker jangan sampai tidak bersyukur, bersyukur. Next video. Nongkrong bareng, pulang juga bareng. Oke, kita lihat. Astaga. Astagfirullah. Ini yang namanya membahayakan diri sendiri. Kalian jangan seperti itu ya, kalian knoker ya. Bahaya kalau jatuh, udah lecet semua. Kepala atas lecet, kepala bawah lecet. Bisa aja kakak satu ini. Maksudnya apa? Hai, ya. Makan bakso. Kasih Kenapa Mister kayak enggak ini aja ya, kayak aneh aja nuangin sausnya, kayak ada ini apa namanya, gelombang-gelombang, ah enggak ngerti lah pokoknya. Positive thinking aja, mungkin burung puyuh ya kan. Lihat. Papa bisa sio? Bisa. Saya enggak bisa sio. Tapi punya burung. Burung om. Iya, saya tidak punya burung. Oke lah, sampai situ aja dulu knoker, karena
ya karena videonya sangat cringe screen sama mengganggu sekali ke no care karena Mister tuh agak aneh aja dan enggak lucu ya hari ini ya. Semoga kalian terhibur dengan video hari ini. Dan jangan lupa berbuat baik setiap hari, jangan lupa subscribe ya channel kita. Harus menuju 100.000 subscriber. Anjay, semoga aja kali aja channel kita nih meledak gitu. Meledaknya tuh subscriber langsung naik gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa berbuat baik setiap hari. Dadah Kenoker. Sampai jumpa. Dadah. Wuhu. Ini langsung mati.